Oke okay guys, jadi mungkin kalian sering menonton di YouTube atau di mana-mana tentang musik musikalitas di Bali itu. Kenapa kok orang setiap anak-anak di Bali itu selalu bisa main main musik? Kamu berapa tahun sih belajar gini nih? Siap dari kelas 6 SD. 6 SD. Odi? Siap dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Windu? Siap dari kelas 4 SD. Jadi kalau kalau seumpamanya kalian ini kan dari bermacam-macam daerah nih, dari segala disatukan dalam satu sekehe ini sudah bisa langsung main tuh, kenapa sih, gimana sih tuh? Mungkin di luar sana banyak-banyak yang pada tanya, kok bisa ya mereka dari belajar dari satu daerah, kemudian dari Denpasar, Gianyar, Taman, tapi begitu di satu sekehe mereka sudah bisa memainkan dan membunyikan alat ini menjadi suara, tuh gimana sih? Karena ada satu patokan yang harus dijadikan apa namanya, terus ada yang satu yang kamu harus di keluarganya bawa paling mana yang dibagi kalau kita di sini daerah bulanan itu juga kita bakal bilang sama gini ya persepsi. Kemudian kamu tuh yang paling belakang tuh bisa mau pegang apa aja di gong tuh? Siap apa saja Konan, kecuali kendang. Oh semua bisa, jadi harus bisa kamu gong itu bisa bunyinya. Siap. Kecuali kendang ya. Siap. Suling bisa. Suling sedikit pula. Sedikit bisa. Nata-nata kamu bisa suling nggak? Bisa sedikit. Nih siapa nih? Siap. Nata ya. Nata juga namanya. Kamu bisa suling? Siap. Suling kurang udah. Kurang. Bisa baru bisa udah. Gitu. Siap. Apa bisa mu? Siap. Bisa udah. Semua bisa. Tapi reong sedikit kurang. Oh gitu reong. Kamu bisa suling nggak Ardi? Siap tidak Onan. Oh tidak semua bisa suling ya? Siap. Tidak semua. Windu kamu bisa suling nggak Windu? Siap Onan. Hah? Siap bisa. Coba. Oke guys, jadi kita pengen lihat mereka bisa betul bisa suling nggak nih? Oke. Windu, main suling itu kan panjang dalam satu lagu itu. Bagaimana cara mengatur napas tuh? Kalau di tempat saya teknik pernafasannya tuh namanya munyah kan. Munyah. Di mana kita saat mengembuskan napas tuh kita juga menarik napas kan. Tutorial latihannya tuh kalau saya dulu waktu kecil pakai pipet kan. Pipet yang kecil tuh. Kita tiup itu sampai keluar gelembung-gelembung di air, tapi kita juga bernapas itu biasa kan. Oh gitu. Siap. Jadi kalau kamu menyelam sumpahnya ini, menyelam nih bisa enggak 5 menit lah. Siap. Belum pernah coba benar. Ah cobalah sekali-kali. Siap. Ya. Oke, sukses selalu buat sekehe kalian ya. Jadi walaupun kalian mempunyai seni musik dalam ini, tetaplah bahwa meskipun kalian polisi tetap punya jiwa seni. Kemudian tanamkan dalam jiwa kalian bahwa kalian adalah generasi-generasi ke depan yang memang betul-betul di samping punya tugas sebagai abdi negara, tapi kalian punya hobi juga menjadi seorang musik pengembang kebudayaan Bali ya. Selamat. Sukses selalu buat kalian dan sampai dilantik menjadi bribda. Siap, Mas. Jonggara Polda Bali, Mas.